Optimis Indonesia, Indonesia bisa. Tanpa rakyat, penguasa negeri ini tak berarti. Hidup rakyat negeri ini bukan tentang kompetisi atau menjejali diri dengan janji-janji politisi. Bahkan juga bukan soal tontonan televisi atau panggung yang menampilkan debat tanpa arti. Ini semua adalah tentang menciptakan mimpi bersatu dalam aksi untuk Indonesia yang lebih harmoni dan manusiawi. Wahai para pencari panggung di tengah pandemi, ini jika ada di negeri ini. 3 bulan rakyat disiplin mengurung diri, namun kebijakan bikin banyak yang sakit hati. Tak sedikit tangis suara minor atau mayor di penjuru negeri. Tak sedikit pula mencari koalisi dan bukan solusi. Wahai rakyat Indonesia, daripada kita sibuk menonton mereka yang debat di televisi, lebih baik beraksi walau kecil namun berarti. Wahai Indonesia, ada ratusan orang terkonfirmasi positif corona setiap hari, dan ribuan lainnya memanjakan diri berjubel di pasar-pasar, di mal-mal demi kepuasan diri. Para medis yang malam berjuang tiada henti. Si miskin merintih sakit perut tanpa tahu seperti apa rasa nasi. Para ibu dan bapak menanti kabar baik anaknya di penjuru negeri, rela membiarkan tak mudik demi memberi solusi agar pandemi segera berhenti. Masihkah kalian tanpa hati? Berjubel di pasar, di mal, di pusat-pusat perbelanjaan, hanya untuk kepuasan diri. Pemerintah mati-matian tak berhenti berjuang melawan pandemi agar segera berhenti. Sebagian kita menjadi pasukan rebahan demi memberi kekuatan dan kemudahan pemerintah dalam memulihkan kondisi ini. Oh, Indonesia, jangan sampai terserah. Jangan rebahan kita tiada arti. Berapa lama lagi kita hilang empati hanya untuk sekedar kepuasan diri? Semoga aku salah menakar arti, dan semoga kalian semua mengerti.